minimal cowok lu harus bawa duit berapa kalau setiap jalan? Sebenarnya tergantung sih, karena kan kalau misalnya dia lagi nggak bawa duit, kan dari gue bisa ya bayarin. Terus kalau misalnya emang dari gue nggak bawa, nanti dia juga bisa bayarin. Ya ganti-gantian. What's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook, dan Instagram. Gue letak di deskripsi di bawah. Jadi gak usah baca atau basa-basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go, let's go. Apa? Niatnya mau berbagi, malah ditampar. Oke. Okay. Mampus. Itu bapak ada masalah apa sih? Oh, gua tahu, mungkin gak suka divideoin gitu ya. Gak suka dijadiin bahan konten ibaan. Bisa jadi. Gak semua niat baik dianggap baik gitu ya. Jadi ya udah sajalah. Ini mau ngambil duit sebanyak apa? Buset, cuma selembar anjir, cuma 100.000. Ngebawa angin ini namanya guys. Ini apa nih, mobil Tesla ya? Oh iya. Wonjoy. Oh dia ngedeteksi mobil depan ya. Anjir. Tiba-tiba bisa ngadep belakang anjir mobilnya. Ini kenapa nih? Kencana. Suka ngempeng cok, kucingnya. Kencana. Ngempeng jari. Wah. Gencana, gue juga suka sih ngempeng. Ngempeng bete. Gak bercanda-bercanda guys. Aku punya ide. Wah gue tahu ini. Ya pasti untuk yang dibawa kan. Jangan luka dodol. Lidah kucing itu tajam. Apa nih, temanin aku. Apa nih, temani aku di waktu aku mati rasa. Maka kaulah lelaki yang paling bahagia di saat aku sembuh. Alah bacot. Kalau udah sembuh pasti balik ke masa lalu. Ya kalau lagi sakit, sembuhin dulu sendiri. Jangan ngejadiin orang lain sebagai obat. Paling gak gue sukain adalah move on, mencari orang baru gitu. Kayak lu sembuh dulu ya, menyendiri dulu. Udah merasa okay-nya gue udah ikhlas nih. Ya dengan segala kepahitan gue, kecewaan gue, udah gue ada ikhlas. Akhirnya lu mencari orang baru. Bukan orang baru, lu jadiin obat kampret. Apa ini, main ular tangga? Bukan ular tangga, apa ya? Wanjay, 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 wanjay. Nah, terus makanannya mana? Habis anjir. Anjir, gamenya tamat. Wanjay. Mantap, gamenya bisa tamat guys. Sumpah ini waktu gue kecil mainan gue ginian mulu nih. Minimal cowok lo harus bawa duit berapa kalau jalan? 1 juta sih, minimal. Abusur. Wanjay. 1 juta tuh udah minimal ya bosku ya. Apa kabar yang gajinya UMR? Uangnya habis untuk pacaran doang dong. Gak ada untuk bayar kos, untuk uang makan, transportasi. Menggelandang deh guys. Buset, 1 juta. Buat belanja, buat shopping, buat nonton, makan. Minimal split. Tapi kalau cowok lu gak punya duit, lu mau gak split bill? Mau sih, karena menurut gue untung masih mau split bill. Itu kan emang harus kan. Gak selalu tentang cowok terus. Jadi gabungan aja sama cowok juga gak apa-apa. Minimal cowok lu harus bawa duit berapa kalau setiap jalan? Sebenarnya tergantung sih, karena kan kalau misalnya dia lagi nggak bawa duit, kan dari gue bisa ya bayarin. Terus kalau misalnya emang dari gue nggak bawa, nanti dia juga bisa bayarin. Ya ganti-gantian. Jadi lu nggak masalah nih kalau misalkan kalian split bill gitu? Nggak masalah, kan bisa take and give juga. Minimal cowok lu harus bawa duit berapa kalau jalan? Tergantung sih kemana perginya kemana. Kalau misalnya kayak ke warkop gitu ya 50.000 cukup lah ya. Tapi kalau misalnya pergi jalan-jalan kayak ke mall gitu, mungkin minimal banget itu 300.000. Emang cukup tuh 300.000 buat belanja? Harusnya cukup sih, tapi kalau misalnya belanja pun juga aku bakal bayar sendiri sih. Karena kasihan cowok aku kan, dia maksudnya masih sama-sama mahasiswa. Jadi kan dia gak ada penghasilan, iya. Maksudnya ya udah aku aja gitu yang bayar gitu. Minimal cowok lo harus bawa berapa kalau tiap kali jalan sama lo? Minimal 500.000 sih, karena untuk duit bensin, terus juga untuk duit nanti kita nongkrong itu.
Ya memang pacaran di Jakarta sih jujur guys mahal. Kalau 500 ribu masih oke lah ya, untuk duit tol, makan itu masih cukup 500 ribu. Kalau 1 juta menurut gua, aduh ku, itu sih kebanyakan anjir. 1 juta cok, masa gua 5 kali jalan sama lu keluar 5 juta gitu loh. Aduh ya kalau gua kaya raya banget sih gak masalah, cuma kan lu tahu gitu loh, ekonomi orang Indonesia gak sampai sekaya itu cok. Memang udah paling benar gua usah pacaran, ngabisin waktu, tenaga, ngabisin uang udah paling benar. Lu kerja-kerja, nabung, nikah. Kasian kan duit udah habis banyak ke cewek, eh ternyata ngejagain jodoh orang anjay. Namanya itu investasi bodong. Itu apa tuh, garam atau gula? Oh dikasih ke suaminya. Itu garam banyak banget sih anjing. Untung cinta, kalau gak cinta gue balikin lu ke rumah bapak lu. Anjir kasar banget ke ceweknya. Oh gentleman. Tuh apa tuh? Apa SIM card kan? Tapi iya sih, ada sebagian orang di bagian kuping ini ada lubang guys. Kayak pengen gue korek anjir. Dalam-dalamnya tuh pasti banyak apa ya guys ya, banyak-banyak kayak daki. Terus dicium bau anjir. Wah memang udah rusak, udah rusak. Gue takut diserang buaya sobat guys. Semoga masih ada garansi ya pak ya. Bagaimana trik psikologis agar orang lain mengikhlaskan hutang kita? Oke nih, bayar hutangnya. Jangan cari trik psikologis, Irsyad Harsnim. Lu tau gak? Justru kayaknya ya, dia yang harus diperiksa ke psikiater mengenai psikologisnya gitu loh. Bisa-bisanya dia mencari seperti ini guys. Ngutang aja cepat, ngebayar susah. Oh ini biasanya ada di... Anjay. Eh anjay. Bawa emosi anjing, sampai tas menggelempar anjing anjing. Itu apa tuh? Anjir dibuat keketek. Ih goblok anjing. Ih. Gue jujur gue suka nyium bau ketek gue sendiri cuy, bau surga gitu ya, bau bau pekerja keras. Tapi kok bau nyium bau ketek orang lain sih? Najis sih. Ogah, ngapain cok? Nyium ketek sendirilah. Ya kan ketek-ketek pekerja keras anjay. Ini monyet kenapa lagi nih? Goblok anaknya dibuang. Ngganggu jalan aja kan duar, ngalangin aja kan duar. Goblok buat anaknya dibuang anjing, gak ada otaknya sumpah. Sejauh ini yang paling jauh ya guys ya. Yang gua tahu nih trennya sep sep. Yang dibawa pasangannya, ya kan, ceweknya, kok nggak ceweknya, ya pak cowoknya. Ini yang dibawa tersangka, anjir. Apa nih beda dari yang lain? Kamar mandi SPBU ini kelihatan mewah kayak di hotel. Toilet hotel bukan, toilet SPBU iya. Buset. Anjir full granit ya guys ya. Wastafelnya aja mewah banget guys. Toilet duduk lagi tuh. Wanjay ada tempat mirror. Sampai dikasih apa lagi nih, lampu kristal anjing. Ini bentar lagi tuh rame tuh, jadiin spot foto ya kan. Ujung-ujungnya jadi kotor. Kalau ketemu kayak gini sih lebih baik jangan diviralkan ya guys ya. Nikmatin aja untuk diri sendiri dan kaum sendiri gitu loh. Kalau lu viralin pasti rame, ujung-ujungnya nggak terurus, kotor. Guys, kita bertiga lagi nongkrong nih. Di mana? Di Tawangmangu. Di kafe. Kita mah nongkrongnya di kafe-kafe. Mahal-mahal lah ya. Iya, nggak kayak kalian itu yang di pinggiran jalan itu nggak level kita. HP kalian apa? iPhone dong, aku juga iPhone. Nih minumannya kayak gini. Bukan. Ini orang-orang kayak gini sih bagusnya nongkrongnya di Taman Lawang nih. Terus ngegodain abang-abang. Bang, bang, cowok kok lenja-lenje gitu ya. Kafe di kafe, bapak lu tuh nyariin lu rumah mau rubuh, kampret. Si lurus, Kim. Nih gua tahu udah pasti fail sih. Gua enggak berharap banyak anjing. Ya. Gue bilang cewek itu gak usah belajar main biliar deh. Udah paling bener cewek itu belajar masak ya kan, belajar cuci baju.
ya, menjadi ibu rumah tangga yang baik. Gue tidak menyepelekan perempuan ya guys ya, karena pekerjaan ibu rumah tangga itu pun berat. Siapa yang bilang pekerjaan ibu rumah tangga itu ringan? Berat, capek. Jadi gue menghargai semua pekerjaan. Maksud gue, daripada lu melakukan hal yang sia-sia, belajar biliar yang gak ada faedahnya, yang mending di rumah lah, nyetrika. Aduh. Tapi kalau lu pengen menjadi wanita karir yang ingin super independen, punya karir yang bagus, cemerlang, penghasilan yang tinggi juga gak apa-apa gitu loh. Yang penting gak usah main biliar lah ya. Oke guys, thank you udah nonton sampai akhir. Gua harap yang nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata tidak baik, mohon maaf teman-teman. See you next video. Bye-bye, love you all.